Daun salam buah teman, manisan buah enak rasanya. Jawab salam harus semangat, karena yang jawab salam besar pahalanya. Betul apa betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati romo kiai sesepuh bini sepuh, yang saya hormati Fakultas Unwahes, dan tidak lupa teman-temanku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dengan tema Birrul Walidain. Sudah seharusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Mulai sejak kecil kita dirawat dengan penuh kasih dan sayang, siang dan malam dengan curahan hati yang sepenuhnya. Mulai agak besar, kita dididik berbagai macam pendidikan, mulai dari ilmu sosial ataupun ilmu ukhrawi. Supaya apa? Supaya tahu cara kehidupan yang benar. Hadirin semua yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan betapa lelahnya orang tua kita mengurusi dan memikirkan kita supaya menjadi anak yang solih dan solihah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surat Al-Ankabut ayat 8. A'udhu billahi minasyayatanir wajim. Wa wasyainal insana biwalidayhi husna. Artinya, Allahu a'lam, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang anak harus tetap tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Karena keriduan Allah ditergantungkan oleh keriduan orang tua kita, dan kemurkaan Allah ditergantungkan oleh kemurkaan orang tua kita. Niki diiling-iling gih sedulur sedoyo, zaman sekarang zaman yang sudah berbolak-balik. Anak kalau sudah sukses gampang mencemooh orang tua. Kapan kita mau menyenangkan hati orang tua? Senangkan hatinya, nanti kita diberi rahmat oleh Allah. Anak kalau ahli sedekah kepada orang tua, maka rizki sudah dijamin oleh Allah. Jangan pernah perhitungan kepada kedua orang tua. Orang tua punya jajan dari pengajian, disampit, dibawa pulang, ingat sang anak. Orang tua selalu ingat kepada anaknya, tapi anak belum tentu ingat kepada orang tua. Mumpung seurep wonten ing donya, ayo mulia no marang wong tua, sebab
dikawin. Bakal disenangi oleh Allah. Siapa orang yang menyusahkan, menyakiti, apalagi tidak menyapa, percuma. Sholat, terawih, puasa, dan ibadah sebagainya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Hadirin semua yang dimuliakan Allah, adapun syarat anak berbakti kepada orang tua ada 3M. Berdoa, menghormati, memuliakan. Apapun profesi, jabatan, pangkat, tidak ada apa-apanya. Kita harus tetap tunduk dan patuh kepada orang tua. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Wan-nuru yahdil haidi nadiya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dan merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Beli kupat di pasar buyaran, menawi lepat nyuwun pangapuran. Ketupat dikasih santan, menawi lepat nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.